Belum belum. Nah sekarang. Cus, cus. Oke, tusuk, tusuk, tusuk. Please. Aduh. Oke, aktifin aja. Dar, 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 dar. Aduh. Made in heaven. Oke guys, seperti biasa. Jadi kali ini gue mau main Artnet ya. Dan karena konten Desono Solity kemarin udah selesai, jadi gue mikirin konten apa yang pengen gue buat di Artnet gitu loh. Kayaknya gue mau nyelesain Paradox Simulation deh. Karena banyak banget, kayaknya semua karakter belum gue selesaiin Paradox Simulation sih. Jadi mau gue kerjain gitu loh. Dan ya, mari kita langsung aja masuk ke Paradox Simulation ya. Kali ini gue mau ngerjain punya si Bagpipe, dan bagpipe gue tuh masih level 60 Elite 2 dan skillnya tuh masih level 7 ya. Oke guys, ini Paradox Simulationnya si Bagpipe. Dan mapnya, sumpah cowok, ini gue pertama kali, gak pernah gue kerjain, gak pernah lihat YouTube. Jadi ini bener-bener first impression ya, gue gak pernah nyobain gitu loh. Oke, mapnya kayak gini, musuhnya belum ada. Oke, gue langsung mulai aja ya. Skillnya skill 3 apa 2 ya? 3 aja deh. Oke, skill 3 aja. Langsung masuk ke gamenya. Gue punya Noir, punya Hibiscus, punya Bagpipe. Berarti ini coba di sini. Aduh. Kesalahan. Gue nggak tahu kalau deployment pointnya tuh gak nambah, anjir. Tadi gue masang Noir duluan, harusnya gue pasang, ulangi. Oke, gue pengen pasang si Bagpipe di sini. Abis itu Hibiscus di sini atau di sini, terserah. Noir di depannya. Oke, Hibiscus aja langsung. Ntar aja deh, Hibiscus dulu ya. Noir terlahir. Just tusuk, tusuk. Oke, ini ada device stun ya, bisa dimanfaatin lah. Aduh, skillnya belum penuh cok. Aduh, aduh, gagal dong. Bisa. Masih bisa nggak ya? Aduh, skillnya belum penuh cok. Berarti gue salah tadi. Oke. Oke guys, kita ulangi lagi. Seperti tadi di sini sih Bagpipe. Ultinya ntar aja ya, skillnya ya. Timingnya harus benar-benar pas. Oke. Oke. Aduh. Waduh, bisa. Oke, masih bisa, cok. Nah, ini nih, di sini nih, gue harus pas banget ngaktifin si Bagpipe-nya. Sekarang. Belum. Nah, sekarang. Cus. Oke, tusuk. Please. Aduh. Ini di belakang deh. Bisa lah ya. Oke. Bisa lah ya, tetap. Harusnya sih nggak terlalu susah lah ya, harusnya. Gue nggak tahu cowok. Aduh, kenapa bisa terobos cowok? Aduh, terus gimana anjir, apa harus pakai skill 2? Berarti sih Bagpipe di sini tetap. Abis ini gue pasang Noir aja, mending di sini ya, di depan, karena damage-nya belum terlalu berasa di bakteri musuh. Jadi langsung aja lah ya. Nah, di sini nih. Oke. Semoga sih nggak terlalu cepet ya pasangnya. Oke, yang penting setiap satu kill dapat deployment point lah ya. Oke, aktifin aja. Dar. Aduh. Oke, gue cobain lagi. Timingnya harus pas banget berarti nih.
Sekarang di sini deh. Ntar di sini ya si Nowhere. Oke. Aktifin. Chest. Oke. Aktifin gak ya? Perlu aktifin center gak ya? Perlu gak ya? Oh, belum. Masih bisa, cok. Mari kita pantau terlebih dahulu ya. Berarti ini tinggal timing center lah ya. Sekarang. Aduh, masa nggak mati sih? Oke, guys, kali ini harus bisa ya. Gue mau coba sini deh. Victoria no bagpipe soin 3回. Coba ya. Si Nowhere sama si Bagpipe itu lebih baik berdekatan lah ya. Biar bisa AOE. Area of damages. Oke, okay, mari kita. Oke. Okay. Kan udah bisa kayak gini. Oke. Okay. Masuk area. Oke, okay, sekarang. Just. Jangan lupa si Hibiscus. Just. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, bisa, masih bisa. Ini gue harus timing ini center nih. Kalau udah berbahaya ya. Sekarang kah? Belum. Nunggu yang bawah. Yang bawah belum gerak. Oh, sekarang. Oh, nggak perlu, cuk. Terus aktifin. Oke. Okay. Semoga nggak terlalu cepet ya aktifinnya ya. Aktifin. Oke. Okay. Bisa. Oke, okay, yang atas ready lagi. Oke, okay, masih bisa. Ini 4 doang lah. Ini nih big bossnya datang nih, cok. Ntar gue aktifin si Bagpipe langsung center lah ya. Biar oke, okay, aktifin center. Biar stun. Center lagi abis ini kalau yang ini yang kedua ini dateng. Karena ini damage-nya sakit, cuk. Yang ketiga aja nunggu deh. Oke. Langsung oke. Jadi, cuk. Berarti kuncinya tuh harus empetan lah ya biar skill-nya si Bagpipe itu terlalu kena semua gitu loh, cok. Tadi kan jauh ya. Ini udah di depan jadi nggak kena gitu. Oke. Okay. Berhasil berarti. Oke, okay, guys. Sekian dulu untuk video kali ini. Gue ngerjain paradox simulasinya si Bagpipe. Next time gue bakal ngerjain paradox simulasinya karakter lain ya. Karena belum ada event jadi gue agak bingung, cok. Ya gue mau ngerjain paradox simulasinya si karakter lain. Karakter apa ya? Ini untuk next video berarti ya. Oke lah. Next time, next video gue bakal ngejain paradox simulasinya si Blaze berarti ya. Oke. Segitu aja dulu video sekali ini. Thanks banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.